Assalamualaikum pemirsa. Kali ini saya ada servisan TV Sharp Piccolo. Ini Piccolo Slim 21 inch dengan kerusakan, kata pemiliknya hanya bisa hidup jika digebrak-gebrak dulu ya. Setelah hidup pun beberapa menit bisa mati sendiri. Dan kemungkinan kerusakan ini hanya solderan yang kendor ya. Untuk lebih jelasnya kita bongkar saja TV-nya. Oke, sepertinya TV ini belum pernah dibongkar atau diservis ini. Tadi penutupnya juga masih susah dibuka. Dan kotorannya sangat tebal ini. Kita bersihkan dulu. Ini di sini bisa kita lihat solderan di kaki flatback urutnya kolektor transistor horizontal. Ini sudah retak. Ini yang paling sering menyebabkan di TV Sharp atau TV lainnya seperti ini ya. Ini biasanya protek, karena kalau solderan seperti ini antara nyambung dan tidak nyambung. Kita dekatkan dulu supaya jelas. Oke, jelas sekali retak. Dari power supply sekundernya ini juga banyak yang retak. Dan intinya untuk kerusakan digebrak baru mau hidup, ini jelas sekali solusinya adalah solder ulang dulu semuanya. Terutama untuk ini. Ini kita kasih solderan yang tebal. Jadi jangan hanya solderan yang di sini saja ya, atau hanya yang menyebabkan protek tadi, namun kita solder secara keseluruhan karena TV ini belum pernah diservis atau disolder. Oke, saya skip saja videonya ya, karena ini solusinya hanya solder ulang saja. Dan nanti setelah selesai solder ulang, langsung kita hidupkan TV-nya. Oke, sudah selesai kita solder ulang semuanya, termasuk di matrix RGB out ini. Semuanya sudah saya solder. Sekarang kita coba, kita pasang STB-nya. Tidak dapat ditampung langsung. TV sudah hidup dan sudah tidak protek lagi.